Nela, apa Bi? Nela, gimana Nela kalau ada orang yang ngomong katanya orang tuanya Kanjeng Nabi di neraka, Nela? Na'udzubillahi min dzalik, Bi. Siapa yang berani bilang gitu, Bi? Iya, pokoknya ada dan Nela. Orang itu usil ngomong katanya orang tuanya Kanjeng Nabi di neraka. Kalau menurut Nela ya apa itu, Nela? Yang jelas tidak, Bi. Kan orang tuanya Kanjeng Nabi hidup di zaman Fatroh. Zaman apa? Zaman Fatroh. Apa zaman Fatroh itu, Nela? Zaman kekosongan Nabi. Kan Nabi Muhammad belum lahir, Bi. Oh iya, Nabi Muhammad belum lahir. Berarti orang tuanya Kanjeng Nabi hidup di zaman Fatroh. Ada dalilnya itu? Ada. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Artinya? Allah tidak akan menyiksa orang sampai diutusnya para rasul. Ulangi, wa ma kunna gimana? Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Oke, ada dalil yang lain? Ada. Gimana? Wa taqallubaka fis sajidin. Artinya? Nabi Muhammad berpindah-pindah dari rahim orang yang sujud ke rahim orang yang sujud, Bi. Oh, berarti orang terakhirnya suci ya? Iya. Gak pernah kafir, gak pernah musyrik. Mulai bapaknya Kanjeng Nabi, abahnya Kanjeng Nabi, sampai Nabi Adam. Ya, wes. Terus, ini Naila. Itu mereka pakai dalil itu loh, Naila. Kan ada orang, ada sahabat yang datang ke Kanjeng Nabi, tanya kan? Kanjeng Nabi, bapakku di mana Kanjeng Nabi? Sama Kanjeng Nabi dijawab, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Dalilnya pakai itu, Nela. Gimana itu, Nela? Itu yang jadi masalah, Bi. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Hammad, Bi. Itu yang maksudnya kata bapak adalah paman, Bi, bukan orang tua. Pamannya Kanjeng Nabi kan ada yang kafir. Oh iya, betul, seperti Abu Lahab ya. Iya. Abu Lahab kafir, pamannya Kanjeng Nabi. Itu iya, berarti itu yang dimaksud bapak di situ bukan orang tua, bukan ya? Bukan. Tapi? Paman, sama dengan itu loh, Bi, Nabi Ibrahim. Iya. Kan nama bapaknya kan Azar. Azar itu bukan bapaknya, tapi pamannya. Bapaknya Nabi Ibrahim kan Taroh, Bi. Oh iya, makanya di Quran yang Azar itu bukan bapak ya, bukan ya? Bukan, paman. Itu bapaknya siapa? Bapaknya? Bapaknya Taroh. Taroh. Iya. Coba gimana? Bapaknya siapa bapaknya? Coba sebutkan nasabnya coba sampai Nabi Adam. Nabi Ibrahim bin Taroh bin Nahur bin Asro bin Arhu bin Falik bin Abir bin Syalik bin Arfasyad bin Syam bin Nuh. Bin Nuh, berarti keturunannya Nabi Nuh ya? Ya. Bin Nuh bin? Bin Lami, bin Matusyalik, bin Nabi Idris, bin Yadir, bin Halil, bin Inan, bin Anashi, bin Nabi Shish, Nabi Adam alaihissalam. Oh gitu ya, berarti orang tuanya Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam semuanya muslim lah ya? Muslim. Semuanya ya? Iya. Berarti mereka itu yang ngomong orang tuanya Kanjeng Nabi kafir itu salah total, Nela ya? Salah sekali. Oke, ya wes. Semoga bisa memberikan penjelasan pada mereka, Nela. Terima kasih, Nela ya. Ya, assalamualaikum.